Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala Ramadan syahrun mubarak. Alladhi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, tentunya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah pandangan, nikmatnya mendengar, dengan tenangnya kita menghirup napas yang segar, itu merupakan nikmat anugerah darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu istimewa, yakni bulan Ramadan. Sehingga saking istimewanya, saking baiknya bulan ini, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan sebelum ini, banyak orang, bahkan kita, senantiasa berdoa, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami masuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita menginginkan, kita mengidolakan bulan Ramadan. Saat ini kita sudah berada di bulan yang kita nantikan. Oleh karenanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita syukuri. Syukuri atas apa yang diberikan oleh Allah. Ini nikmat karunia yang sangat besar. Tidak ada yang lebih besar dari bulan Ramadan. Allah menitipkan satu waktu yang mulia pada hari Jumat di luar Ramadan. Satu waktu. Kemudian Allah menitipkan begitu banyak mulianya pahala, begitu mulianya amal-amal kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan. Namun di dalam bulan Ramadan semuanya jadi mulia. Tidak ada satu waktu, tidak ada dua waktu, namun full dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya istimewa, semuanya mulia, dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita syukuri, karena betapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, sanak kerabat kita yang menginginkan berada di bulan Ramadan. Namun apalah daya, Allah terlebih dahulu memanggilnya. Dia terlebih dahulu meninggal dunia. Bahkan ada yang meninggal dunia 1 hari sebelum bulan Ramadan, padahal ia sangat menginginkan berada di dalam bulan Ramadan. Kita yang hadir, marilah kita syukuri atas nikmat kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah untuk kita, yakni bulan Ramadan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambah keberkahannya. Semua apa yang diberikan Allah tambah selalu berkah. Ziyadatul khair, setiap sesuatu yang diberikan terus berkembang akan kebaikannya. Terus bertambah kebaikan yang kita dapatkan, yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan. Kemudian siapa orang yang kufur akan nikmat Allah? Ingat, Allah tegaskan, inna azabi la syadid. Azab Allah sangatlah pedih. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, lantas bagaimana caranya kita mensyukuri adanya kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Ada 3 cara kita bersyukur atas nikmat Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pertama, kita syukur kepada Allah bil qalbi, syukur dengan hati kita. Syukur dengan hati kita, kita luruskan kepada Allah. Kita i'tiqadkan semua apa yang diberikan, semua apa yang ada itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan, ketenangan, kejayaan, kegembiraan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, caranya adalah bersyukur dengan bil lisan. Dengan lisan kita, kita ucapkan alhamdulillah, lisan kita. Kemudian kita
ucapkan dari lisan kita ini kalimatun thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Kita ingat dengan Allah, maka Allah akan ingat dengan kita. Jangan sampai kita bersyukur, kita mesti bersyukur, dan jangan sampai kita berkufur atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga adalah bersyukur dengan amal kita, dengan raga kita, bagaimana kita berusaha, berupaya, beramal, memaksimalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan, kita maksimalkan. Apapun amalnya yang bisa kita usahakan, kita usahakan, kita upayakan. Puasa kita maksimalkan, baca Al-Qur'annya kita maksimalkan, sedekah kita perbanyakkan, dan seluruh amal kebaikan terus kita berjuang untuk memaksimalkan sehingga kita bisa sukses dalam berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena setelah bulan Ramadan ada dua macam orang, ada orang yang sukses bisa meraih la'allakum tattaqun, bisa bertakwa dengan wasilah Ramadan, puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada orang yang celaka sebab ia berjumpa melalui bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, indah atau tidak indahnya sesuatu, kita sikapi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada bulan Ramadan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.